Saya membawa tim banyak kan. Ini ada anak, istri, ponakan, dan ini dia juga anak saya juga. Ini yang video 4 orang. Jadi saya pura-pura enggak melihat. Yang ini bagian video semua anak saya. Anak saya yang ngasih titipan dikit. Ini kita mau ke sini. Pak ya. Ini rupanya sih kesel rupanya Bang. Menggos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Kali Danau. Kali ini saya akan mengikuti seseorang. Itu orangnya naik di atas jurang itu yang bawa gerobak. Siapakah dia? Mari kita lihat. Mengikuti perjuangan beliau. Yuk kita berangkat. Nah itu dia naik terus. Saya akan mengikuti dari belakang. Saya bersama anak saya dan dia mengkis-mengkis rupanya berhenti. Itu orangnya udah kelihatan. Itu anak saya yang di belakang itu loh, sambil video juga. Dia nggak tahu. Ngarannya rumahnya di mana saya belum tahu. Ternyata dia belok.
Waalaikumsalam. Kang Estu. Ya, ini rumahnya. Alhamdulillah saya sudah nyampe di rumahnya. Pak Sulaiman ya ini. Ya. Sama nang tak pet nang tukang buri kan. Wong bapaten semarep kula. Oke, munggah nih si udang lah aku loh. Tak sama anak-anak aku yang ini. Oh, enggak sih. Karena aku sama nafal mulanya aku enggak ada video. Kemana yang mana kan di? Kula suki wajah. Suka wajah ya? Iya. Kula rasaan ya? Iya. Budal kapan ya? Kula budal jam kali ulas galu. Waduh. Ngetet mulai gimana? Iya. Aku mau kata sama nih Jumatan dari Pulau Nomah. Oh, gini gini. Ini hasilnya rasaan. Ini rasaan sama sama kayak gini yo. Iya. Betul nanti ya. Kalau mungkin nyak ini kan sukanya kan tak sutek. Tak sutek. Iya. Oh. Ini pendekar seminggu tiga. Iya. Kirang sini sih. Kalian mungkin ini rasa kata. Iya. Terus kerja. Betul. Kasih lo pak dosakan tambahan sih. Belum deh, anu apa jenis itu? Lo rale gerakan sampah di pondokan. Pondokan di pondokan Alga. Oh iya. Jadi sampai pulau Petawangsul terus kan pulau boleh kan mungkin. Sampah ten pondokan koyo ngoten bendinten niku kula mesti obrok niku obrok nggih bendinten niku dadi hitungane gangsal sampah niku dadi ten Aluda enten MI ten masjid terus kalih ten Temboro anu wonten ten Nama besok apa sampeyan? Kula tenggiya kalih rai kula. Nggih. Piyambakan kalih kula tenggiku boten gadah kula. Kula niki asline dugi wajak kampung santren terus kula ngrayat tenggiku tahun 2014. Lha menek kalih dosa kula. Kalewu sekawan. Oh, orang lupa. Iya, kalewu sekawan. Jadi kita bintang pun bolulas nih. Cuman penggalan cuman nggak ada rasaan pak itu ya. Bukan. Kulang ya sembarang. Atau ya tempat ini kalian masih korek barang. Oh, masih korek. Iya. Itulah sakwan sana. Sakwan ini serapikan ya. Nanti ini kan apa ini kan berhubung kasih dereng rampung sedoyo jadi malih kula terpaksa kula padha krasaan sale kula niki anu boten wantun di uber-uber tiyang jadi pantun arah wis nyambut gawe saono es iki oleh hasil dari kacang bawa utang-utang terus diuber-uber uang lan boten penak terus tambah karuman ya jan masih kula rencana masih kaya sepeda sing saya sing yo masih buatan saya pokok hitungannya sing buatan hidupannya pun gak ingin tapi gak lupa ya apa mana kondisi saya kalau ngerti ibu sama lo nggak ada rasan kita sama lo kan buat nanti kan ini kalau kayak tentang dia soalnya kan ya kadang kalau Wang Sule yo jangan sama siang ber Wang Sule maupun mantun lohor wau dan kalau jalan kan harus dijalin ya apa jenis itu dalu
misalkan dari gula kayak gini milih oleh batas-batas kacang dan apa kerjaan ini apa jenis itu dambil ting dambil masak soalnya pemerintah kan kalau dari kompor gas ya buat tenaga dari gula dan apa jenis itu kompor alami kompor alami kompor kuno itu ya paling berkacang kacang kadang-kadang ya masih apa jenis itu medal macam itu lek kepanggil kacen keleleran dan keting-keting deh sama enten-enten ngaten ibu kalau tuan soalnya sotong jengken jeng sambil itu masak beliau dan ibu obrol ibu deh apa jeneng damle bapak ibu yang di damel ibu waktu ceritakan buat ntar baru ini besi ya deh ini dia ibu ngawat dan ibu pun setajot ini buat ngaten duduk akan nanti uang sudah kosong dengan nanti salam bilang pun ini rudonnya ya rudonnya ini pun juga dosen kosongan ya kosongan ya kalau akal-akal dia ambil nanti ini kacang-kacang ini kalau pada saken lagi megal enten tunggal kalau betul tunggal kalau betul saking lagi melumpuh atas nanti ini kreatif ya. Iki ya jale wae dalu niki. Jale. Nek titi-titi kelompokna berarti gak mono kae. Nggih. Ya iki pokoke padane ge telaten ngoten niku. Ya inilah keseharian Pak. Pak siapa jenenge? Pak Sulaiman. Pak Sulaiman. Nah, beliau tinggal di desa Klakah, RT 9 RW 1. RT 9 RW 1 Klakah Patopicis. Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Nah, ya demikianlah. Terima kasih. Kalau ada salah, saya minta maaf. Bila suka, silakan di like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.